الاثار قول ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج الله تعالى جنات عدن جنات عدن قال لها تزيني فتزينت ثم قال لها اظهري انهارك فاظهرت عين السلسبيل وعين القافور وعين التسنيم فتفجر منها في الجنان انهار الخمر وانهار العسل واللبن ثم قال لها اظهري سرورك و حجالك سيكي سيك وحليك وحولك وحور عينك فأظهرت فنظر إليها فقال تكلمي فقالت توبا لمن دخلني فقال الله تعالى وبإزدادتي لا أسكنك بخيلا الإثنين هذا حديس atau perkataan para sahabat, para ulama salaf. Ibn Abbas berkata, ketika Allah menciptakan surga Aden, maka Allah berkata ke surga Aden, berhiaslah, bersoleklah kamu, wahai surga Aden. Kemudian bersolek, surga Aden bersolek, kemudian Allah berkata kepada surga ini, perlihatkan sungai-sungaimu, munculkan sungai-sungaimu. <tuh> Lalu Si surga ini memunculkan sumber salsabil, sumber kafur, sumber tasnim. Lalu dari sumber-sumber itu uh, memancar uh, Sungai-sungai khamr dan sungai-sungai mamadu dan uh, dan uh, dan susu di 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 surga. Kemudian Allah berkata kepada surga itu, perlihatkan tampakkan ke, 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 ke suruh Rocky yang tampakkan eh, ranjang-ranjangmu Hai surga. dan eh, selambu selambu atau eh, tirai-tiraimu itu perlihatkan e, kemudian eh, perhiasanmu bidadarimu kemudian diperlihatkan semuanya itu oleh surga. lalu Allah melihat kepada surga. Lalu surga berkata Allah berkata. E, berbicara engkau wahai surga. Surga berkata, sungguh bahagia bagi orang yang masuk eh, ke aku, kata surga. Lalu Allah taala berkata, demi kemuliaanku, aku tidak akan menempatkan eh, seorang eh, yang pelit eh, di engkau wahai surga. Waqarat ummul banina ukhtu Umar ibn Abdul Aziz uffin banin saudara perempuannya khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata berkata jenuh bosan saya dengan orang yang pelit seandainya orang yang pelit itu menjelma sebagai pakaian maka saya tidak akan memakainya seandainya orang pelit itu menjelma menjadi menjadi jalan maka saya tidak akan lalui jalan itu wa qala barha ibnu ubaidillah radhiyallahu anhu inna la najidu illa la najidu bi amwalina ma yajidul bukhara lakinnana nasbiru sahabat dalha eh, sahabat sahabat dalha ya bin ubaidillah berkata salah se seorang sahabat sepuluh yang dijamin masuk surga oleh rasulullah tolkah ini kata sahabat tolkah sesungguhnya saya sendiri saya ini merasakan uh, dengan kekayaan kekayaan saya seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang pelit artinya uh, ada keberatan ada keberatan karena berkurang uang saya tetapi saya ini bersabar Biarpun saya agak sengsara, ada agak hemat karena disedekahkan kepada orang fakir miskin, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah beramal. Jadi perasaan saya pelit itu ada seperti orang yang pelit itu, tapi saya bersabar kata sahabat Tolha. Wagholah Muhammad binul Munkadirkan وَجَعَلَا ya, Imam Muhammad bin Bilmungkadir berkata, ketika Allah menghendaki suatu keburukan pada suatu kaum, maka orang-orang jahat dari kaum itu yang akan dibuat pimpinan oleh Allah, yang akan dijadikan presiden, gubernur, ya, kapolda, kapolri, maka yang jahat-jahat yang akan diangkat oleh Allah. Kemudian rezeki mereka kaum itu di, eh, eh, ditaruh oleh Allah di tangan orang-orang yang pelit sehingga menjadi sengsara kaum itu rakyat itu menjadi sengsara. Wagola aliyun. Karam Allah jaha fi khutbatihi innahu innahu sayati ala nasi zamanun adudun ya'addul musiru ala ma fi walam lam yumar bidzalik qala ta'ala qala Allah ta'ala wala dan zawul faddal bainakum sidin ali karramullah jaha berkata dalam salah satu khutbah beliau bahwa manusia itu akan datang suatu saat nanti akan datang kepada manusia itu zaman yang yang suka menggigit artinya orang kaya menggigit Menggigit apa yang ada di tangannya, artinya mereka pelit, tidak baik hati, tidak dermawan, padahal dia tidak diperintahkan untuk untuk menggigit, untuk berpelit-pelit itu. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Waratan janganlah engkau melupakan kebaikan, kelebihan-kelebihan anugerah Allah di antara kalian semua, jangan lupakan, berarti. وبرتي أرى orang-orang yang tidak mampu itu. وقال عبد الله ابن وقال عبد الله بن مر والشوه الشوه اشد من البخل لان يعني الشحيحه هو الذي يشيح على ما في يد غيره حتى ياخذه ويشيح بما في يده ويحبسه والبخيل هو الذي يبخل بما في يده Sahabat Abdullah bin Omar berkata bahwa syuhu syuh itu pelit pelit yang parah ya lebih parah daripada bakhil sebab orang yang syahih itu yang sangat pelit itu adalah orang yang yang keberatan dengan harta benda yang ada di tangan orang lain punya orang lain saja dia keberatan sehingga dia nanti yang mengambil punya orang lain itu dan dia keberatan dengan dengan uang atau kekayaan yang ada di tangannya sehingga dia tahan tidak dibuat amal sedangkan orang bakhil itu adalah orang yang orang yang pelit dengan kekayaan yang ada di tangannya saja di tangan orang tidak